Ya, HSTV ya, kali ini aku baru jalan-jalan di Inuyama Castle yang terletak di daerah Kakamigahara Gifu ya, ini ya National Treasure Inuyama Castle ya. Kalau hari libur gini kebanyakan pada main ke sini. Nah, itu untuk apa? Pada berdoa ya. Kalau untuk apa permintaan kita nulis terus dikasih di sini. Permintaan yang kita tulis ntar ditempel di sini. Biasanya beli beli itunya kotaknya. Belinya di sini kotaknya. Nah, itu. Nah, belinya di sini. Panas-panas banyak yang lagi pacaran. Kita lihat di sini. Ini udah mulai mulai menginjak musim panas telah tiba. Nah, ini ada kayaknya Beto. Beto namu. Cerak karo bose ya ngono kuwi ya. Nah, ini yang tepat untuk pada foto-foto bagus tuh di sini. Harus karena ada corona harus memakai masker ya. Nih, itu tempat foto-foto yang paling bagus. Kita lihat masuk. Kayak kayak di Kyoto kayaknya. Kyoto, Kyoto Unagi des. Nah, ini banyak orang-orang Jepang yang pakai kimono. Wah, itu kita tidak boleh masuk ya, harus melihat dari luar saja. Tuh kalau yang pada ini berdoa biasanya kayak gitu, tepuk tangan 2 kali, menundukkan kepala dan meminta itu apa? Meminta permohonan, kemudian ditempel. Nah, ini kita nulis kemudian ditempel di sini kayak adik-adik ini. Kali kotak infak beli ding beli. Ini ada tulisan-tulisannya, aku gak bisa baca apa. Ini ada tulisannya dikasih semua sam apa gak tahu ini. Tapi paling you paling bagus buat foto ya di sini paling. Oh, ini ada permintaan-permintaan yang ditulis. Ini tulisan permintaan atau doa yang diharapkan. Kita lanjut jalan ke sana lagi ya. Lihat-lihat orang lagi pada hunting foto ya. Ya, sini nih. Ya, kita lanjut jalan-jalannya nanti ya. Kita lanjut part 2-nya. Oke, thank you for watching the HSTV vlog
sementara di Jepang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.